Wastu Walianto, Kepala Sekolah SMA Pasirian Lumajang, Jawa Timur ini dilarikan ke Puskesmas Pasirian Lumajang untuk divisum setelah mengalami luka bacok di leher. Selain itu, Anang Subekti dan Wiwit Rohim juga mengalami luka goresan di bagian leher dan punggung. Ketiga orang ini merupakan korban penganiayaan yang dilakukan oleh YM, siswa SMA Pasirian yang telah dikeluarkan lantaran sering melakukan pelanggaran di sekolah. Saat itu pelaku mencari Dieno Ferry, seorang guru yang telah mengeluarkannya dari sekolah. Karena tidak menemukan guru yang dicari, pelaku akhirnya mengamuk dan membacok siapa saja yang ada di depannya dengan menggunakan senjata tajam. Beruntung senjata tajam yang digunakan tumpul sehingga para korban hanya mengalami luka goresan saja. Selain itu pelaku juga merusak mobil pribadi kepala sekolah. Satu siswa. Itu mantan siswa, Pak. Mantan siswa. Itu penyebabnya apa tadi? Kemarahan. Biasanya. Marah kenapa? Ya cari guru-guru lah. Guru yang dibenci lah. Dendam pula ya. Dendamnya kenapa? Karena dikeluarkan atau gimana? Yang dulu enggak naik. Enggak naik. Banyak masalah. Polisi akhirnya membawa pelaku ke Mapolsek Pasirian. Menurut keterangan polisi, pelaku melakukan penganiayaan itu lantaran dendam kepada salah satu guru. Selain itu, pelaku dalam pengaruh obat-obatan terlarang. Nur Hadi Wicaksono, Kontributor Lumajang, Jawa Timur.